luar biasa tadi kita bisa merasakan sukacitanya masyarakat, para pengunjung Big Mall. Kita saat ini di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan tadi saya senang sekali Bapak Presiden Jokowi mengajak kami, termasuk saya yang baru bergabung di kabinet ini. Tadi saya baru dari DKN dan kemudian diajak ke mall, dan begitu tiba itu luar biasa. Masyarakat, tua muda, anak-anak menyambut kehadiran Bapak Presiden Jokowi dengan begitu antusias. Semuanya ingin mendekat, ingin selfie, dan sampai dengan makan pun tadi, diajak makan, makan bakso, itu mereka ikut menyaksikan kita. Tetapi juga tentunya ini menjadi kebahagiaan tersendiri, karena tentunya ini menunjukkan bahwa pemimpin yang dicintai rakyat, yang dekat dengan rakyat, dan rakyat juga ingin selalu dekat dengan pemimpinnya, dengan presidennya. Jadi saya salut betul dengan Pak Jokowi, Pak Presiden, yang selalu meluangkan waktu untuk menyapa rakyat, walaupun kita tahu pasti kesibukannya, jadwal yang begitu padat dari satu titik ke titik yang lain, tapi selalu menyempatkan diri, mengajak para menterinya juga untuk menyapa rakyat. Dan inilah kekuatan seorang pemimpin.